Hari ni aku nak buat, aku nak tukar hose Samco atau hose silikon warna biru dulu dekat kereta aku. Welcome back to my channel, I'm Azuka Nain. Aku dah beli barang-barang dia. Semua dah sampai dah. Oh, Samco. Itu dengan sekali kita ada beli tank wiper dengan tank director warna putih tu. Depan tu. Aku dah beli nampak macam baru sikit. Amin orang cakap. Oh, benda tu boleh gosok bagi putih tau. So, kita, aku tak mana malas nak gosok-gosok. So, aku beli baru tu dah. Lagipun ada yang benda tu dah pecah-pecah sikit. So, aku beli baru dah. Tenang. So, aku nak pasang dekat komen aku selalu buat tu. Jom, kita pergi kedai ni sekarang. Let's go. Arah-arah tak banyak kereta lah. Okay, let's go. Okay guys, dekat penuh ni, kita pun datang petang. Dalam pukul lebih kita datang petang ambil kereta pula. Memang tak ada rezeki nak buat hari ni. So, kita tunggu minggu depan lah. Minggu depan, hari cuti kita hari ni. Okay, kita tunggu minggu depan. Okay guys, sekarang kita dah sampai kedai. Memang dia baru buka kedai dia. Aku memang datang awal-awal sekarang. Sebab tak nak bagi dia banyak kereta. So kita tak ada lama tunggu. Okay, kita dah sampai sekarang. Kita tengok kedai dia. Kosong dah kan. Tak ada orang lagi. So aku orang first. So kita akan siap awal lah. Okay, kita baru sampai kat bengkel. So owner tu pergi beli barang jap kat kedai. So ya, yeah, kita dah sampai. Kita dah buka. Kita tengok macam mana rupa kalau kita tukar hose Samco. Okay, let's go. Let's do it. Tank director, director punya tank kotor. Memang boleh cuci tapi kita dia nak cepatnya dekatkan dia baru tu lah. We'll be right back.
guys, ini saja video kita buat kali ini. Kita hanya tukar host director, tank director dengan tank wiper, tiga tu sahaja. Harga barang untuk host director sampo, kalau sampo warna biru tu RM150 sekali post. So dengan tank director, tank director berharga RM26.90 dengan post guard. So dengan tank wiper RM46.90 dengan apa ni, kalikan dengan post lah. Untuk air coolant pula, satu botol air coolant tu RM20, so aku beli dua, so jadi RM40 lah. So total semua barang aku beli ialah RM263.50. Tu harga barang lah, tak perlu harga upah. Upah untuk kedai dia ambil dalam RM30 je ambil. So tak ada mahal lah. So total semua harga untuk kali ni video aku habis dalam RM293.90. Tu harga untuk kali ni video lah. Aku tukar 3 barang dengan sekali air coolant 2 aku beli. So ini total semuanya barang aku beli. Barang-barang kau boleh dapat kat link kat Shopee aku, tak link kat bawah, kat description. Kau boleh tengok link kat bawah, kau boleh tekan link tu, boleh pergi kat situ lah. Okay, as yang link tu host director tu as untuk MMC saja. Video tak boleh pakai saja. Ke MMC boleh pakai. Kau boleh tekan siapa pakai MMC, boleh tekan link tu boleh beli. Yang bawah ada tu boleh-boleh juga Wira sedan ke dengan apa ni, boleh tengok kat bawah. Okay, okay, jumpa lagi dalam video. Kita tengok video apa lagi kita akan buat, apa lagi kita tukar, boleh di Wira ke, boleh di Viva. Okay, settle. Jangan lupa, okay, untuk minggu depan dalam video. Bye-bye.